Ganda Putri Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan tampil di babak final Malaysia Open 2022. Mereka akan bermain melawan perwakilan ganda putri Cina Zhang Xuxian dan Zheng Yu di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 3 Juli 2022. Dikutip dari Kompas.com, Turnamen Malaysia Open 2022 telah memasuki tahap terakhir, yaitu tahap final. Turnamen final ini akan ditayangkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Salah satu perwakilan Indonesia yang berhasil masuk ke tahap ini adalah ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka berhasil lolos dari babak perempat final kemarin hasil melawan Jong Na-eun dan Kim Hye-jong, wakil ganda putri Korea Selatan. Mereka berhasil lolos dua set langsung dengan perolehan poin 21-14 dan 22-20. Keberhasilan Apriani Fadia bisa masuk ke babak final sudah terjadi ketiga kalinya sejak dipasangkan awal tahun 2022. Mereka telah berhasil meraih medali emas di SEA Games 2021, menjadi runner-up Indonesia Masters 2022, dan final Malaysia Open 2022 ini akan menjadi keberhasilan ketiga kalinya setelah mereka debut. Dan yang ditunggu-tunggu, final Malaysia Open 2022 hari ini, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan perwakilan ganda putri Cina, Zhang Xuxian dan Zheng Yu. Mereka pernah bertemu satu kali pada beberapa pekan lalu di 16 besar Indonesia Open 2022. Pertandingan mereka berlangsung sangat sengit dengan menghabiskan 80 menit dan berakhir dengan kemenangan Apriani dan Fadia. Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti bermain di Malaysia Open 2022 babak final pada pertandingan kedua melawan Cina Zhang Xuxian dan Zheng Yu. Demikian informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.